saat dia berada di atas genteng melihat tersangka satu, tersangka Bagas ini berada di bawah. Karena tersangka dua merasa takut, akhirnya si tersangka dua turun ke bawah. Yang mana sesampainya di bawah, didekati oleh tersangka satu, tersangka Bagas. Di situ tersangka Bagas langsung menanyakan kepada tersangka dua, arep maling toh mas? Dijawablah oleh tersangka Aldi, ya aku arep maling. Ya wis padha mas, aku arep maling. Setelah itu tidak ada percakapan sama sekali, yang mana tersangka satu langsung naik ke atas genting, masuk ke dalam konter melalui plafon dan genting yang sudah dirusak tersangka.